Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi dengan saya pada channel ini, channel yang terus memberikan informasi terbaru, terupdate dan teraktual kepada kalian semua. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga, kita akan sharing dan saling berbagi informasi, yaitu mengenai 5 penyanyi dangdut wanita jebolan Indosiar yang sangat disayangi, yang sangat dicintai oleh pihak Indosiar. Mereka bisa dikatakan merupakan anak emas dari Indosiar. Pada video ini kita akan membahas secara tuntas dan jelas siapakah 5 peserta penyanyi dangdut wanita jebolan dari Indosiar yang begitu disayangi oleh pihak Indosiar. Pada nomor pertama ada Putri dengan nama lengkap Putri Isnari, lahir di Balikpapan 3 Januari 2002. Putri sekarang berumur 18 tahun. Perusahaan rekaman Putri, Stream Entertainment. Agama Putri yaitu Islam. Putri pernah menjuarai juara 2 The Academy musim keempat. Pada nomor kedua ada Aulia dengan nama lengkap Aulia. Tempat tanggal lahir Aulia yaitu Pontianak pada tanggal 17 Februari 1998. Aulia sekarang berumur 22 tahun. Perusahaan rekaman Aulia, 3D Entertainment, Stream Entertainment. Agama Aulia yaitu Islam. Aulia pernah menjuarai juara ketiga The Academy 4 dan juara ketiga The Academy Asia. Pada nomor ketiga ada Selvi dengan nama lengkap Selvi Yani, nama lain Selvi Cepi, Selvi Lida, Selvi Sopeng atau Selvi Yama. Tempat tanggal lahir Selvi yaitu Macanri, Sulawesi Selatan pada tanggal 7 September 1999. Selvi berumur kurang lebih 20 tahun. Agama Selvi Islam dengan suku Bugis. Perusahaan rekaman Selvi, Trinity Optima Production dan Stream Entertainment. Selvi pernah menjuarai juara 1 ajang pencarian bakat Liga Dangdut Indonesia tahun 2018 dan juara 1 The Academy Asia musim keempat. Pada urutan nomor keempat ada Rara dengan nama lengkap Tiara Ramadhani. Tempat tanggal lahir Rara, Sumatera Selatan pada tanggal 6 Desember 2001. Agama Rara Islam. Perusahaan rekaman Rara yaitu Trinity Optima Production dan Stream Entertainment. Rara pernah menjuarai juara kedua Liga Dangdut Indonesia 2018 dan Rara pernah menjuarai juara kedua The Academy Asia 4. Pada nomor kelima ada Lesti dengan nama lengkap Lesti Andriani, nama lain Dedek Lesti, Lesti Kejora atau Lesti DA. Tempat tanggal lahir Lesti, Bandung pada tanggal 5 Agustus 1999. Lesti sekarang berumur kurang lebih 20 tahun. Agama Lesti Islam. Perusahaan rekaman Lesti, Trinity Optima Production dan Stream Entertainment. Lesti pernah menjuarai juara 1 The Academy musim pertama dan Lesti pernah menjuarai juara kedua The Academy Asia. Itulah 5 penyanyi dangdut wanita jebolan di acara Indosiar. Mereka merupakan sang juara dan juga mereka merupakan anak emas yang begitu disayangi dan dicintai oleh Indosiar. Hal tersebut terbukti
di setiap kegiatan atau acara yang diadakan di Indosiar yang bertajuk Dangdut, mereka selalu dihadirkan. Ini saja yang bisa saya berikan informasinya kepada kalian semua. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like dan share, dan tekan tombol loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk berikan masukan dan kritikan melalui komen di bawah video ini. Oke, terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.